bertemu lagi di channel Dapur Devita. Devita lagi cari plastik yang ukurannya 14x20. Jika tidak ada 14x20, saya mencari 15x20. Dan ternyata di sini kayaknya nggak ada. So ini plastik ya, plastik kaca. Ada yang bertanya di channel YouTube-ku, plastik yang sering Devita gunakan untuk bungkus roti, mengemas roti, plastik apa namanya? Plastik tetap namanya plastik op, tapi sering sekali disebut plastik kaca. Nah, ini dia plastik kaca, tidak ada perekatnya, beda sama plastik op. Plastik op yang biasa itu ada perekatnya. Ini yang lebih bagus untuk mengemas roti supaya nanti rotinya ini bertahan keempukannya, tapi di press pakai mesin press seperti itu. Tapi jika kalian beli plastik begini harus ada mesin pressnya, kalau tidak ada percuma. Nanti kalau misalnya kalian dikemas rotinya pakai lilinnya, dinyalakan lilinnya pakai api, itu kurang bagus, harus ada mesinnya. Jadi ini yang saya sering gunakan untuk mengemas roti. Oke, bagi kalian yang mau berbelanja, silakan berbelanja di toko Lisa Sato. Ini tempat langganan aku berbelanja. Sayangnya bagi kalian yang tinggal di Padang Sambian atau di Jalan Buana Raya, silakan datang berbelanja di sini. Di sini bahan-bahan kuenya grosir, murah. Dan Evita sering sekali berbelanja di sini. Siapa tahu ada subscriberku yang datang berbelanja sini, kita silaturahmi di sini, bertemu ya. Nah, ini plastik, surganya plastik di sini. Mura-mura plastiknya, ada plastik buat mengemas roti, ada plastik untuk jualan sembako, semua di sini lengkap. Ada ini juga, ada gelas-gelas untuk jual pop ice, macam-macam size nya jadi kalau mau ke sini silahkan. Macam-macam juga bahan-bahan kue-kue, pasta di sini semuanya lengkap, mentega, terus seres, tepung-tepung di sini ada yang kiloan juga murah ya. Di Lisa Sato ya. Di mana Kak alamatnya, Kak? Jalan Buana Raya. Jalan Buana Raya nomor berapa? Nomor 7 dan Pasar. Jangan lupa ya yang tinggal di daerah Padang Sambian, silakan datang shopping di sini. Murah, grosir, silakan ya. Saya aja di sini, kesini terus. Ini aku lagi cari plastik. Kak, ada kan yang ukuran 15x20? Ada kah? Aku lagi mencari kok, enggak ada. Apa mata aku jule? Ini Devita. Enggak lepas helm. Aku tuh kemana-mana harus pakai helm. Jalan aja keluar dari rumahku, aku tuh pasti pakai helm. Padahal itu cuma 100 meter, aku pakai helm. Aku trauma jatuh dari motor. Daripada kepala aku bocor. Mending ku selamatkan. Nah, seperti ini penampakan toko Lisa Sato. Jangan lupa, dia juga selain menjual bahan-bahan perkue-kuean dan sembako, dia jual ini juga, baju muslim. Ada butik di samping. Jadi bersebelahan. Jangan lupa ya, siapa tahu ada yang mau beli baju muslim. Khusus subscriber Dapur Devita yang orang muslim, mau cari baju muslim silahkan. Saya juga beli baju muslim di situ kemarin lebaran, murah ya, dan kualitasnya juga bagus. Bolehlah. Jadi ini toko bahan-bahan kuenya lengkap. Ini ya, ini ada coklat, ada blue band, mentega-mentega, macam-macam mereknya, ada Devita. Ini ada tepung-tepung di sana ya, lengkap. Oke, ada kakak saya ini yang kerja di sini. Orang yang sangat baik sekali di sini. Oke, ini ada susunya juga. Ini lihat kan, ramai sekali. Itu aja orang sampai pada ngantri loh berbelanja mau bayar. Itu belanjaan saya. Dari tadi belum dihitung-hitung karena saking ramenya. Tapi untung aja aku sabar ya. Tapi nggak apa-apa, di sini aku sambil cerita-cerita dulu, bergosip baru pulang. Bergosip dulu baru aku pulang. Adeknya ini ya? Kakaknya baru ya? Atau mau berbelanja? Iya. Baru lihat. Ini ada saus-saus juga. Ayo silakan yang tinggal di daerah
Padang Sambian, Denpasar. Ayo silakan berbelanja, datang ke sini. Siapa tahu nanti kita ketemu, kita silaturahmi. Ini ada apa aja di sini? Aduh. Aku cari. Gimana? Aku Debita itu cari plastik kaca yang ukuran 15x20. Aduh, aku yang begini orangnya tidak mau lepas helm. Jadi helm kemana-mana. Jadi kalau aku masuk itu langsung tersangkut kepala aku di plastik. Ini kakaknya ya, yang jual bosnya. Ya. Itu cantik. Halo. Ya. Halo sahabat YouTube. Ya. Jangan lupa like, subscribe. Di like juga. Oke. Ya kak, bayar sudah. Ini aku cari 15x20 yang agak lebar. Adakah? Kira-kira. Iya. Sekarang aku pakai itu. Plastik ini aku pakai kurang bagus loh. Rotiku ini ada semutnya masuk. Iya, aku pakai itu kak. Sekarang. Ini berapa harganya? Oke, itu dah dua sekaligus. Langsung saja. Jadi ingat ya, Debita kasih kalian tips. Walaupun aku bikin ini, aduh helmku ya Allah mengganggu sekali. Walaupun aku membagikan lifestyle aku sehari-hari, tetap saja aku membagikan ilmu peroti-rotian seperti ini. Jadi aku tetap memberikan kalian tips ya. Jadi tips hari ini, ada yang bertanya di channel YouTube Dapur Debita, kak, plastik apa yang kakak pakai untuk mengemas roti yang memakai mesin press? Itu plastik kaca namanya. Namanya sih plastik op, cuma sering sekali disebut plastik kaca. Oke, seperti itu ya, sudah aku jawab pertanyaannya. Jangan marah-marah lagi ya, yang tidak aku jawab pertanyaannya. Ya sudah ya, kepala aku ini aduh gimana sih roh helmnya. Oke, sampai jumpa lagi di next video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau pulang sekarang, sudah maghrib. Bye.